terang ini presiden buruk bagi rakyat pekerja, rakyat buruh di seluruh Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Maka untuk itu saya akan menjawab persoalan ini dengan satu minggu ini akan ada gerakan massa besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi serikat pekerja kecil menengah besar akan tumplek-plek ke kantor Gerahadi atau Jalan Pahlawan kantor gubernur untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Bayangkan kalau naik 22.000 itu baru 41 tahun kita akan ketemu kesejahteraan untuk pekerja dan buruh gitu. Satu, dua, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih kita YR-kan, judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka saya berharap sebagai warga negara yang taat hukum, hormati dong yang namanya judicial review yang masih dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Yang ketiga, UMP di Jawa Timur masih terendah di antara provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Maka kami menyuarakan agar naik 300.000 minimal 275.000 ton, bukan tanpa dalil, bukan tanpa ada dasar hukum.